La in syakartum. Jika Anda bersyukur pada Allah, berterima kasih atas nikmat yang diberikan, Allah kasih kita Rahman, kemudahan dunia, Allah kasih kita Rahim, pahala akhirat, lalu kita syukuri itu. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, masya Allah. Perhatikan, la azidannakum, menggunakan la, bukan li tapi la. Kemudian azidannakum, kata Allah, pasti aku akan tambahkan kembali nikmat itu. Saya ulang, kata Quran, jika Anda bersyukur atas nikmat yang diberikan, Rahman dan Rahim ini disyukuri, kaidahnya, kata Quran, di kaidahnya tidak boleh ragu, kaidahnya orang yang bersyukurnya benar, maka nikmat yang telah Allah berikan itu pasti akan ditambah kembali, diberikan lagi. Dan hebatnya ketika Allah mengatakan akan ditambah lagi, itu tidak langsung mengatakan tambah, tapi diawali dengan la. Padahal bisa Allah mengatakan la in syakartum azidannakum, la-nya dibuang. La-nya dibuang. Ya. Tapi kenapa menggunakan huruf la? Ya, la ini disebut dalam bahasa Arab dengan harfut taukid. Ya. Huruf yang menguatkan, ya, yang meyakinkan. Seakan-akan Allah berkata begini, "Hei, kalau engkau bersyukur kepadaku, yakinkan kepada dirimu, pasti aku akan gandakan nikmat itu. Ya. Aku akan tambahkan lagi." Saya beri ilustrasi begini. Kalau saya katakan, kalau ibu saya sampaikan sesuatu, percaya enggak? Alhamdulillah. Nanti jam 3 ada Presiden Pak Jokowi ke sini. Percaya enggak? Oh, enggak. Kalau Nabi yang sampaikan, percaya enggak? Percaya. Kalau Allah yang sampaikan. Ya. Allah tidak harus berjanji, tidak harus meyakinkan kita untuk mengatakan sesuatu. Yang Allah sampaikan pasti benar. Ayat ini saking pentingnya ingin menegaskan kepada kita, sampai ditambah la, padahal tidak pakai la pun pasti ditambah. Tidak pakai la pun pasti ditambah. La in syakartum azidannakum, pasti. Ya. Tapi kenapa menggunakan la? Seakan-akan ada kalimat di situ yang mengisyaratkan pada kita sebagai motivasi, ya, memberikan dorongan. Ayo cepat, syukur, syukur. Jangan biarkan nikmat itu mengendap begitu saja. Kamu harus tambahkan lagi. Ya. Kamu harus dapatkan lagi. Saking sayangnya Allah kepada kita ketika memberikan nikmat, Allah ingin nikmatnya jangan sedikit, harus banyak. Allah ingin tidak berhenti sampai di situ. Saking sayangnya kepada hambanya, apa sudah cukup belum? Ayo jangan berhenti di situ, harus tambah lagi, tambah lagi. Lalu Allah kuatkan pada kita, kamu harus yakinkan pada dirimu. Kalau engkau sikapi dengan syukur, maka aku akan terus tambahkan, terus tambahkan, terus tambahkan. Yakin sampai sini? Jelas sampai sini? Baik. Karena itulah, ketika Allah menutup kalimat ini di ayat keduanya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, jika Anda benar syukurnya, tadi kan di ujung berjanji, jangankan kamu minta untuk kebutuhanmu, seluruh alam saja minta saya berikan. Nah, maka ketika kita berkata, ya Allah, kami syukuri itu nikmat yang Engkau telah berikan, maka Allah tepati janjinya, ditambahkan kembali nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tadi maaf, pelan-pelan, kalau kita lakukan sesuatu karena Allah, kita mendapatkan apa? Sifat dunia tadi? Rahman. Sifat akhirat? Rahim. Ketika Anda mensyukurinya, maka Allah akan berikan kembali itu di dunia. Ganda, dua kali lipat. Karena itulah setelah alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, diberikan kembali Ar-Rahman Ar-Rahim.